Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, jemaah rahimakumullah, hari ini kita bersama-sama hadir untuk menyaksikan akad nikah antara saudara kita Farhan bin Nuzul Bakhamisa. Udah siap Farhan? Berapa hari persiapan? Masya Allah jemaah, ana rasa Farhan ini udah siap berbulan-bulan yang lalu, cuma karena ada COVID kemudian ditunda-tunda sama bapak mertua. Tapi alhamdulillah hari ini apa yang diinginkan semoga terlaksana dan diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Farhan akan menikahi putri dari saudara kita Humam bin Hanan hafizahullahu taala yang bernama Dania. Jamaah, kalau tadi kita menyimak ayat-ayat yang dibacakan, wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kalau kita menyimak dua ayat ini, sepertinya itu cukup untuk menjadi tausiah kita hari ini. Tapi yang jadi masalah kita nih, banyak orang-orang Arab yang tidak bisa bahasa Arab. Jadi tak ngerti. Yang seharusnya kata Allah menyebutkan bagaimana dahsyatnya pengaruh Al-Quran ini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, apa yang akan terjadi dengan orang yang beriman? Bertambah keimanan mereka. Ayat-ayat itu sering kita dengarkan tapi tidak mempengaruhi kita sama sekali. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Buat saudaraku Farhan bin Nuzul Bakhamisa, sebentar lagi calon mertua Ammi Humam bin Hanan akan melepaskan putrinya untuk. Ana rasa itu bukan sebuah pertimbangan yang ringan. Orang tua tatkala hendak melepaskan putri yang dia cintai, yang dia rawat, yang dia didik bertahun-tahun, yang dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan hari ini engkau hanya dengan mengatakan gabil tu, semua hasil kerja orang tua Dania akan dinikmati oleh diri. Maka ingatlah dengan pesan Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Allah fin nisa. Hati-hati kalian, takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Dan kita jamaah semua yang sudah menikah, tolong perhatikan bagaimana dia memuliakan istrinya. Allah Allah fin nisa. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Tuh perempuan bisa pindah ke rumahmu. Tuh perempuan yang dulunya haram jadi halal untukmu, itu dengan sebuah amanat yang Allah berikan kepada diri. Kau sebentar lagi akan mengatakan gabil itu, dan mungkin seakan-akan pernikahan itu sesuatu yang gak ruwet. Hanya dengan mengatakan gabil itu selesai, Ustaz. Adapun urusan meja yang dihiasin dengan bunga, adapun kita lihat tenda, lampu-lampu, undangan-undangan yang datang, sebenarnya itu tidak berdampak besar kepada sahnya pernikahan. Cukup ada dua saksi, nggak perlu 100 orang yang menyaksikan pernikahanmu sah. Tapi Allah menyebutkan pernikahan yang mungkin sederhana ini jamaah dengan firman-Nya, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Hari ini Dania akan mengambil sebuah perjanjian besar dari Farhan. Berat.
Jangan berharap seorang lelaki masuk surga sebelum dia mempertanggungjawabkan istrinya. Dan seringkali anak sampaikan, ingat para suami, jangan hanya menjadi mesin pencari uang. Ada tugas besar yang ada di pundakmu, yaitu menyelamatkan istrimu dari api neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tatkala istri tidak mau diselamatkan dari api neraka, tatkala istri tidak mau digandeng menuju surga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendiamkan istrinya satu bulan. Didiamkan istrinya yang 9, tidak digaulin, tidak dikunjungi di rumah. Karena beliau tahu tugas terbesar seorang suami. Sampai turun firman Allah, ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan kepada istri-istrimu, didatangkan tuh istri-istri nabi satu persatu. Dimulai dari Aisyah, lanjut ke istri yang kedua, ketiga, yang keempat. Karena beliau tahu dengan amanah yang Allah berikan kepada beliau. Apa kata Allah? Katakan kepada istrimu, kalau ambisi kalian, kalau keinginan kalian adalah kehidupan dunia, perhiasan dunia, kemegahan dunia, mau berlezat-lezat di dunia, fata'alaina, kalian kesini semua, kata Nabi. Umatikun, aku kasih pesangon buat kalian. Aku kasih harta yang kalian bisa menikmati dalam kehidupan dunia ini, tapi kita tidak bisa bersama-sama lagi. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Selesai hanya sampai di sini. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirah. Tapi kalau ambisi kalian Allah, rasulnya, kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah telah menyediakan pahala yang besar buat yang baik di antara kalian. Maka ingatlah Farhan, bahwa tugas terbesarmu bagaimana mengajari Dania, membimbing Dania menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara romantis, orang berangkat bulan madu ke sana, bulan madu ke sini, jadikan hidupmu semuanya madu. Sampai mati engkau berbulan madu bersama istrimu. Tapi Dania ini makhluk yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Engkau akan melihat ada banyak kekurangan di Dania. Yang mungkin selama ini ketika engkau meminangnya, oh Masya Allah Dania, Masya Allah, engkau selalu sebut namanya. Tapi lama-kelamaan ketika engkau berada di rumah, engkau jadi tahu, oh ternyata Dania kayak gini, oh ternyata Dania gak bisa ini, gak bisa itu. Lalu gimana solusinya? Allah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan cara yang baik. Fa'in karihtumuhunna, kalau engkau benci sama istrimu, mungkin datang kebencian di diri suami kepada istrinya, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsir. Jamaah, kalau ada ujian turun, ucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Jangan mencela nih rahmat Allah yang turun. Minta semoga menjadi ujian yang bermanfaat buat kita. Farhan masih dengeran? Insyaallah. Anak takut sudah selesai urusan. Jadi bisa jadi Farhan nih ngelihat Dania punya kekurangan ini dan itu. Jangan lihat kepada kekurangannya, lihat kepada kelebihan. Sabar menghadapi istri. Kalau suami-suami ini gak sabar, mungkin Farhan gak akan lahir di muka bumi. Tapi karena Aba Farhan itu sabar menjalani kehidupan ini, alhamdulillah. Maka sabarlah menghadapi istrimu. Bisa jadi yang kau benci di balik itu ada banyak kebaikan. Adapun untuk Dania binti Humam Bahannah, maka tidak panjang lebar nasihat ana buat Dania. Ingat, kalau surga seorang anak atau pintu surga yang terindah buat anak itu adalah ayah bundanya. Tatkala engkau dinikahkan oleh ayahmu dengan Farhan, agar ada peralihan tanggung jawab di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama huwa jannatuki aw naruki. Maka anak katakan kepada Dania, sebentar lagi Farhan ini akan menjadi surgamu atau neraka. Taatlah kepada suamimu, patuhlah bersama dia, dan bersama-samalah merajut rumah
atau merajut mimpi untuk membangun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.